Setiawan, pernah nggak dalam kehidupan sehari-hari kita, sandal kita terlepas seperti ini atau putus? Nah, kebetulan pada siang hari ini sandal kesayangan saya yang sudah saya sering pakai tiap hari putus seperti ini. Nah, daripada dibuang ke tempat sampah dan memenuhi sampah, lebih baik kita cari cara supaya sandal ini bisa berfungsi kembali. Nah, pada kesempatan kali ini kita mencoba menggunakan alat-alat yang sederhana untuk membuat sandal kesayangan kita bisa berfungsi kembali. Nah, caranya yang bisa kita gunakan adalah sebagai berikut, dan bahan-bahan ini juga mudah kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang pertama adalah paku, boleh paku beton atau paku baja, kemudian lilin, kemudian korek, dan ada gunting, gunting yang tajam, dan ada tang, boleh tang besar atau tang kecil, kemudian sekrup mortar bautnya. Nah, untuk teknisnya kita coba potong bagian sandal kita, potong dengan gunting yang tajam seperti ini, kita gunting. Ini sudah terpisah dari ini, kemudian kita buang untuk ini. Nah, kita boleh pakai paku, kita tekan dan kita ambil untuk oke, kita buka. Nah, seperti ini kita buka kita buka, kemudian terjadi bentuk seperti ini. Nah, terjadi lubang dan ini. Nah, kemudian kita siapkan lilin kita, ini kita nyalakan. Oke, setelah itu kita bakar, tapi harus di tempat yang aman. Kita bakar seperti ini. Nah, kita siapkan sandal yang sudah rusak tadi. Tunggu sampai agak panas untuk apinya. Semungkin paku yang agak besar atau paku baja atau beton, karena ada pemanasan beberapa kali mungkin di sini. Ya, seperti ini. Nah, kemudian di sisi daerah ini kita tusuk nanti ketika api yang sudah memanasi paku ini. Nah, seperti ini kita panasi, membutuhkan sedikit waktu untuk pemanasannya. Kemudian kita kalau sudah cukup atau kita rasa panas atau sudah panas di pakunya, kita bisa tusukkan di sini. Seperti itu. Nah, ada lubang di sini, bisa dilihat ada lubang di sini. Oke. Nah, kemudian kita coba masukkan mortar baut di sini, mortar baut di sini. Boleh, beberapa kasus kebetulan saya tidak menyiapkan sedotan yang kecil,
ditaruh di sini. Kemudian di lubang yang tadi yang sudah kita tusuk kita masukkan. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita coba ke pelan-pelan. Oke. Kemudian kita masukkan. Apabila ada sedotan, nanti akan melindungi kulit kita atau ruas-ruas jari kita yang masuk di sini. Kemudian kita masukkan di sini. Nah, masukkan di sini. Oke. Kemudian bisa kita lock di sini. Nah, seperti ini kita lock. Nah, seperti ini. Nah, karena ini longgar, boleh kita carikan ring yang kecil. Nah, kita carikan ringnya. Oke, berhubung saya tidak mendapatkan ring yang sesuai untuk ukuran lubang sandal ini, saya malah menemukan baut dan mur yang lebih cocok. Mungkin bisa seperti ini, model seperti ini. Ini juga bekas yang barusan saya temukan, karena ringnya juga kebetulan saya nggak ada. Nah, kita lepas lagi untuk posisi ininya, model baut yang lama. Kita lepas. Kemudian kita masukkan yang ini agak besar untuk bautnya. Seperti ini. Apabila kurang besar boleh kita lubangin nanti kalau seumpama belum bisa. Oh, ternyata bisa. Untuk masuk pelan-pelan aja, dimasukkan pelan-pelan. Nah, seperti ini. Oh, malah ini lebih terlihat bagus dan kokoh. Oh, boleh diberi sedotan di sini untuk cover ya. Sebenarnya sih tidak juga, nggak ada masalah. Kemudian kita masukkan di sini. Nah, sudah itu, untuk penutupnya bisa kita ikatkan. Nah, kita tautkan. Nah, oke. Oke, tinggal kita kasih lem di sini nanti untuk iketannya. Tapi sebelumnya kita coba dulu apakah baut ini bisa berfungsi untuk sandal kita. Ini untuk pasangannya. Agak norak, tapi menurut saya kita tidak membuang sampah di tempat sampah dan menimbun banyak sampah di rumah kita. Satu juga lebih mengirit karena kita nggak jadi membeli sandal baru. Kemudian kita juga memaksimalkan sandal kita untuk pemakaian lebih lama dan bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari daripada kita buang ke tempat sampah dan menimbulkan banyak sampah. Jadi setelah ini kita coba apakah bisa berfungsi dengan baik. Belum, kita coba. Nah, kita coba untuk jalan. Kita tarik seperti ini. Harian juga oke, dan bisa kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari kita. Kita coba untuk jalan. Tidak ada masalah, ketika kita angkat pun seperti ini.
Nah, setelah itu boleh diberi lem di sini untuk iketan baut dan mornya, jadi biar tidak gampang bergerak. Tapi kalau hanya di rumah aja seperti ini, dan ini bisa disetel, jadi bisa disetel dari bautnya ini nanti dengan openg kita setel aja untuk apabila terlepas. Nah, jadi cukup mudah aplikasinya, dan fungsi dari openg ini adalah membentuk kaki yang ingin kita hendakin, jepitan kaki yang kita hendakin untuk kita pakai hariannya. Jadi seperti ini. Nah, kalau nah, jadi kita bisa lihat. Nah, ini tinggal oke, mungkin itu sekedar tips mudah dan sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat pekerjaan kita ke warung, atau lebih memanfaatkan barang-barang yang mungkin sudah tidak terpakai. Jadi sangat simpel dan mudah untuk membuat untuk selipan sandal ini, karena sekarang juga sudah sangat jarang mereka yang membeli menjual untuk karetnya ini. Dan dengan hanya bermodal baut dan peralatan yang sederhana tadi, kita bisa membuat sandal yang sudah rusak tadi bermanfaat. Semoga bisa membantu kita semua dan bermanfaat buat kita semua. Salam sehat selalu. Terima kasih sudah menyaksikan vlog Robby Kristiawan.